Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, UMT, Tangerang yang tergabung dalam Mahasiswa Rakyat Tangerang, melakukan persiapan keberangkatan mereka ke Istana untuk berunjuk rasa, Senin, 11 April 2022. Tindakan anarkisme dan yang lain-lainnya. Karena tujuan murid kita pada siang hari ini adalah menyuarakan aspirasi semua masyarakat seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai ternodai akibat segelintiran para penyusup ataupun rekan-rekan yang notabene bukan mahasiswa mencidrai pergerakan kita pada siang hari ini. Maka untuk itu saya berharap kepada teman-teman untuk saling menjaga rekannya satu dengan yang lain. Jangan ada tindakan-tindakan fatalisme, anarkisme, apalagi penyelidikan. Sobat Wata Kota, segenap mahasiswa UMT yang berkampus di kawasan Ahmad Yani Kota Tangerang siap bergerak untuk berunjuk rasa ke Jakarta. Saat ini sedang dilakukan briefing oleh salah seorang koordinator mereka tata cara untuk berangkat ke Jakarta agar lebih tertib. Sobat Wata Kota, segenap mahasiswa UMT yang berkampus di kawasan Ahmad Yani Kota Tangerang siap bergerak untuk berunjuk rasa ke Jakarta. Saat ini sedang dilakukan briefing oleh salah seorang koordinator mereka tata cara untuk berangkat ke Jakarta agar lebih tertib. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu
gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kemunafikan. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Oke, plus buat teman-teman puas. Jadi saya minta tolong kepada siap-siap ketua umum komisariat, tolong di-list nama-nama teman-temannya. Dan yang di luar dari IMM, notabene adalah mahasiswa UMT dan mahasiswa ITB-AD, tolong ke komisariat fakultas masing-masing untuk didata namanya. Bakat ya? Oke. Jangan lupa subscribe ya!